lihat Satria MU modifikasi pakai ban donat matic. Yo guys, masih dengan Michael Town di sini. Oke, lanjut. Nah, di konten kali ini guys, aku akan membuat eksperimen kedua motor aku nih ya guys ya. Yang terutama motor FU ini dan si Kodrat ini. Karena kemarin aku baca sebuah komentar, jadi komentar itu seperti ini. Nah, aku akan coba buat eksperimen itu. Sekarang kita langsung bongkar aja bannya. Kita oper-oper gitu ya. Jadi roda Kodrat kita oper ke FU, roda FU kita oper ke Kodrat. Jadi kita mulai opernya, kita lepas roda Kodrat dulu ya. Dan maaf banget, aku 2 hari nggak upload konten dikarenakan komputer aku rusak ya guys ya. Jadi itu aku kemarin kan udah upgrade itu nggak lama ya, kemarin-kemarin itu rusak gitu, nggak tahu kenapa itu komputernya itu merusak harddisk gitu guys. Aku udah habis 3 harddisk 1 TB, 320 GB itu 2 angus semua, dan 1 TB itu mati total. Sekarang nggak ada harddisknya, cuma pakai SSD. Sekarang komputernya masih aku benerin sendiri, jadi masih belum jadi lah. Aku sempet-sempetin ini jam 5:30 sore ini aku buat konten ini karena aku pusing banget jadi ngurusin komputer itu rusak terus ya. Oke, kita langsung aja buat eksperimennya. Gak usah banyak basa-basi ya guys ya. Kira-kira bisa gak sih roda Kodrat atau roda FU gitu ya? Coba aja deh, siapa tahu asik nih kontennya. Kuncinya salah, ini 19. Kuncinya salah, mungkin kita ambil kunci dulu di dalam. Sambil kita mau lihat komputer aku yang rusak ya. Coba lihat komputer aku masih berantakan banget kayak gini, jadi aku mau oper juga. Jadi ini cuma bagian sini ntar ya, komputer masih berantakan banget aku, soalnya aku benerin sendiri gitu, nggak bawa ke kontrol itu lagi. Kontrolnya nggak bawa ke tukang servis itu lagi, nggak taunya garisan itu kemarin 3 hari itu udah rusak. Cuman aku mau kesana lagi males, jadi aku benerin sendiri gitu. Nah, kita pakai kunci Inggris aja ya guys ya, biar gampang. Jadi kunci Inggris itu bisa diatur dari sini, bisa terus sini bisa. Bang. Ah, bang guys. Terus banget. Kalian bisa lihat ini spark bornya ini guys, coba lihat sini yang dekat biar kameranya kelihatan. Coba lihat pakai rafia ini, keren kan. Jadi bagian belakang ini pakai helm ini guys, kaca helm maksudnya. Soalnya ini kalau malam-malam kalau pergi itu hujan itu ya guys ya, itu airnya muncar-muncar ke muka gitu. Jadi dengan kreativitas banget pasang seperti ini. Eh bang, kira-kira bisa nggak ya? Nurutin banget tuh sama kita yang komen kenapa tuh ya, suruh udah Kodrat ke FU gitu, jadi kita bisa lihat nanti seperti apa. Udah lepas ya, tinggal coba roda FU nya lagi kayak jenis pakunya nih guys. Kita mau tuk roda ini bisa nggak gitu ya? Jadi ini pakai terus ini gimana, bisa apa nggak ya? Jadi coba aja. Jadi nggak? Nah, kalau ini cakrannya di sebelah kanan gitu ya, kalau motor matic itu di sebelah kiri, jadi enggak, kalau jadi ya buang atau gitu. Jadi guys, wah ini bisa keren nih kalau jajan kayak gini nih, enggak langka loh semuanya kayak gini guys. Jadi gini guys, kita pasang ininya berikutnya ekopaketnya. Jadi nggak ngelepas ini juga ya. Spakbor. Ini tadi
sumpah coy. Jadi ya jadi. Mantep nih. Jadi kau lihat Satria FQ modifikasi pakai ban donat matic. Udah kita langsung kasih bot aja. Kita mau coba buat dua jalan ya. Wah ini kira-kira tambah tekan gak ini? Nah, kita langsung aja coba buat dua jalan. Kira-kira bagus ya. Karena ini udah mau jam 6 sore. Ya. Soalnya aku bikin konten ini tuh gugup banget jadi kayak gini nih. Soalnya akhir-akhir ini aku sibuk terus, jarang buat konten ini 2 hari aku nggak upload. Kalau nggak upload sekarang itu 3 hari nggak upload. Jadi ya menurutku biasanya penonton itu pada nanyain terus gitu, kok nggak upload, kok nggak upload gitu ya. Aku karena aku sibuk dulu aja. Udah urusan sendiri gitu. Kenceng banget. Pak. Ini kalau dipasang ini RM Brembo-nya RM Brembo maksudnya kaliper Brembo-nya itu nyangkut di ini. Di sini ini ternyata enggak. Kalau di jari-jari itu nyangkut. Jadi sebelah sini coba lihat. Ini udah kegores. Soalnya ini udah gelap banget jadi enggak kelihatan. Jadi ini udah kegores karena jari-jari gitu. Nah, ini sudah jadi. Jadi kita langsung aja coba buat jalan. Gimana? Sik atau enggak gitu. Sepani. Banget nih guys. Oke guys, terpasang roda matic. Nah mungkin ini keren banget nih, coba lihat. Jadi yang belum subscribe jangan lupa subscribe guys. Terus support channel ini nggak mencapai 1 juta subscriber pertama di Cilacap. Oke. Oke. Kita langsung aja bunyikan. Kita coba mau buat bacalan gitu ya. Pak. Nah ini karena udah lama nggak dihidupin nih, 2 hari, 3 hari nih aku nggak pakai motor ini guys. Biasanya habis apa ya? Buat jalan di aspal. Tuh, akhirnya tekur lagi nih. Akhirnya tekur lagi, guys. Sudah kita terpaksa pakai sela-sela gitu ya. Asli pakai ban matic, no tipe-tipe, no setting-setting. Asli lebih enakan pakai ban kayak gini kalau buat jumping-jumping. Soalnya ini empuk banget. Jadi kalau posisi nanjak ke atas kalau nurun roda depan itu empuk gitu. Oke, kita ke sana lagi. Tuh, selamat nih. Pokoknya saturnya nggak hidup lah. Yaudah kita matiin aja, tolong aja. Ini udah jam 6 kurang 3 menit, guys.
Oke guys, mungkin konten kali ini udah selesai ya guys ya. Kalian sudah lihat motor FU ini pakai ban motor Odrat. Nah, mungkin kontennya cukup sekian karena ini waktunya udah mau maghrib. Kita harus sholat maghrib gitu ya guys ya. Terima kasih telah menonton. Ntar dulu. Nanti eksperimen yang buat roda FU ini pasang ke sini besok ya guys ya, karena ini udah waktunya kita sholat maghrib. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Michael Setiawan. Bantu channel ini menuju 1 juta subscriber pertama di Cilacap. Kita lanjutkan berikutnya. Let's go.